boleh kan? Boleh? Okey, hadapan ni. Kosong lagi. Come. Hadapan saya ni. Okey, maju ke hadapan. 4, 3, 2, nak dia march right side. March, 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 and march. Good. Okey, kaki kanan eh. Pergerakan kita macam cermin. Tapi sebab kita tu, tak apalah. Dengan arahan saja. Okey, yes, ma. 4, 3, 2, nak dia step touch to your right, right, left, right, left. Right, left, right. Kamu semua sekali, di hadapan saya. Saya tak nampak anda bergerak pun. Okay, spotting kan, Tigers? Lagi sekali, alright, step touch. Lagi dua. Lagi sekali. Good. Aha. 4, 3, 2, goyang bawah sikit boleh tak? Goyang bawah sikit ke? Alalalala, comel. Ah. Comel macam kartun. 4, 3, 2, step touch. Good. Right and left. Okay, saya nak tepuk tangan ramai-ramai. Boleh? Selepas ini. Boleh? 4, 3, 2. Okay, tangan kanan. Come on. Tak ada dah. Come on lagi. Tunggu arah kiri pula. 4, 3, 2. Now step touch to the right. Right, left, right, left. Okay, pergerakan yang pertama saya. Okay. Kita lihat dan kita sama-sama buat. Alright. Double ke kanan and march. 4, 3, 2 and double. Double and march ya. Stay. 4, 3, 2. Double ke kiri. Double. Tap. Hilir. Left. Tap. Dengan suara boleh tak? Double, tap. Okey, suara, come on. Ha, ha, ha. Last time. Buat lagi tiga boleh tak? Tap. Suara. Last time. Double, tap. Suara. Ha, semua sana. Tap. Suara. Ha. Sisi kanan anda. Good. 3,
the olive, and back. Sharper, four, three, two. Okay, satu langkah sisi ke anda. Right, left, right, left. Are you okay? Are you okay? Pusing separuh.
Akhirnya datang balik, sonok saya kat sini. Saya pun apa nama maaf sekiranya terdapat kekesaran sepanjang saya menandikan program pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekiranya diberi pulang. Okey, itu saya cakap terima kasih. Tanya kepada anda semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, ya, satu tepukan yang kuat untuk perempuan Abang Syam kita. Kuat-kuat. Okey, terima kasih. Haa, Cikgu Syarizat jangan mengaku. Bukan Syam. Sorry. Okey, boys. Lagi sekali tepukan untuk kumpulan Mushidi Zainuddin. Saya nak bagi tahu sikit, ini bekas pelajar King Edward. Dia dah, saya mengajar dia masa dia form 1 di sini. Okey, so untuk menyempurnakan majlis penyampaian jenamata, majlis menjemput Tuan Haji Mohsinon, PK Koku Sekolah Menengah King Edward ke-7 Taipei, untuk menyampaikan jenamata kepada Encik Mushidi sebagai tanda terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Persilakan. Dijemput semua untuk menerima cenderamata dari pihak sekolah. Tanda terima kasih. Ini pun bekas pelajar King Edward. Sekarang cikgu. Terima kasih. Dan terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Mohsinon.
Okey. Kepada Mushidi dan kumpulan, minta maaf jika hari ini tak begitu ramai crowdnya, tetapi tanya kepada kumpulan Mushidi kerana berjaya handle senam aerobik ini. Okey, Encik Mushidi kata dia bagi kredit kepada pelajar Form 6 yang begitu sporting. Lagi ya, cikgu lagi. Pertandingan bola sepak 7 sebelah bagi pemain-pemain yang telah mengundi, sila berada di padang sekarang juga sebab cuaca matahari pun semakin meninggi. Rumah hantu ke, gerai apa saja. Jadi untuk mempromosikan gerai-gerai anda itu, sila datang ke Kemah Rustia untuk dapatkan borang. Jadi setiap promosi bayarannya 50 sen, tak mahal pun. Jadi diminta semua wakil-wakil gerai-gerai yang berniaga pada hari ini, sila pergi ke Kemah Rustia untuk dapatkan borang promosi gerai anda. Kalau tidak, tak laku gerai anda ni. Baik, sila sekarang ni. Kita mula lagi proses perkhidmatan yang belum cukup ni. Jadi kita akan bersama. Jadi terbuka kepada murid-murid tahap 1 iaitu prasekolah warna dan bagi tahap 2 sekolah rendah darjah 1 hingga 3 sahaja. Jadi kita ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2 bagi pertandingan berwarna. Sekali lagi, prasekolah tahap 1 antara umur 4 tahun hingga 6 tahun juga tak boleh menolong. Dan tahap 2 sekolah rendah darjah 1 hingga 3, darjah 4, 5, 6 tak boleh, dah besar. Baik, tempat di 1 akhir 1. Jadi sesiapa ibu bapa yang ini menghantar anak-anak untuk menyertai pertandingan tersebut, bolehlah pergi ke kelas 1 akhir 1. Bayarannya hanya RM2, tetapi hadiahnya agak lumayan kerana tak pernah pun ada. Okay.
Oh, meja makan di sini. Habis lah. Oh, sedap tu. Chicken chop, gerai chicken chop, jual chicken chop.
Jadi sangat sempoi punya chicken chop. Harap sabar. Barang panas punya di gerai nombor 3 chicken chop. Susah ya ni. Nak baca pun susah ni. Chicken chop. Ya, mana mana mana. Apa-apa. Hai, bukan 100. Apa tu? Oh, chicken chop bukan 100 dah. Sekarang sudah jadi 1,000. Woi, banyak ni chicken chop. 100 sudah jadi 1,000. Gerai chicken chop. Datanglah beramai-ramai ke gerai nombor 3. Dan promosi tadi PKPM. Kita promosi lagi, promosi. Promosi lagi. Lagi ulang balik, lagi ulang balik. Ulang balik promosi. Geraya mak apa cikgu apa tu? Sebelum kita nak buat lagu tubuhkan lagu ni, okey, sekarang akan bermula demonstrasi pasukan taekwondo sekolah. Demonstrasi pasukan taekwondo sekolah. Diminta para pelajar jangan masuk ke dalam gelanggang bola panjang, cuma boleh duduk di bahagian tepi sahaja. Tolong jangan masuk. Pasukan taekwondo sekolah. Demonstrasi pasukan taekwondo sekolah. Diminta para pelajar jangan masuk ke dalam gelanggang bola panjang, cuma boleh duduk di bahagian tepi sahaja. Tolong jangan masuk dalam dalam kawasan kuat bola keranjang. Okey, kita akan bermula demonstrasi taekwondo. Jadi jemput para pelajar untuk menyaksikan demonstrasi taekwondo sekarang. Nama gerai Apat Pot Brothers menyediakan jualan ice blend pelbagai perisa di gerai nombor 9. Ice blended gerai nombor 9. Penghilang dahaga. Selamat membeli dan selamat merasa. Peace. Okey, lagi satu gerai Attack on Laksa. Siapa hantu-hantu laksa? Attack on Laksa. Ada menyediakan laksa mi rebus, moist cake dan sponge cake. Ya? Okey, taekwondo macam mana? Dah ready belum? Pasukan taekwondo. Esto, digo esto.
Explorers akan diadakan di Pondok Lilam. Peserta Explorers, siapa yang telah mendaftar Explorers ada taklimat di depan Pondok Lilam berhampiran kantin sekolah sekarang. Sekarang tolong ke sana sekarang. Peserta Explorers. Ya, yeah, kita tak sabar lagi dengan lagu Angel Nichol dalam bahasa lainnya Ombak Rindu. Terhibur semua warga-warga KI yang ada pada pagi ini. Siapa yang nak mendapat ini boleh ya? Boleh sekali.
hey. Ranking pertama. Ya. Bang, ya. Bang. Bangun. Bangun.
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Kuat sikit. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Cheers!
Okey, terima kasih diucapkan kepada Aiman dan Zahir. Lagunya yang tajuk Cinta Kristal, Cinta Kristal dari Rahim Maruf. Okey, kita masih buka lagi untuk sesi karaoke ataupun nak tujukan lagu. Okey, kita teruskan kemeriahan kita pada pagi ini. Di sini ada satu permintaan lagu Beauty and the Beast. Beauty and the Beast ke Beat? Beat. Nama penyanyi Justin Bieber. Ditujukan kepada putra Syahmi Nur Ima. Ucapan selamat kembali ke Malaysia. Lukis kan nak lukis ni? Haa, semua teman dia lukis. Teman dia lukis.
Baik, kita bagi laluan kepada pasukan silat sekolah kita. Pasukan silat dengan guru penasihat. Kita nak mainkan muzik. Kayong, hormat panglima kayong, hormat. Oh!
Kupon anda cabutan bertuah akan dijalankan. Cabutan bertuah ada 4 cabutan. Ha, cepat tulis, cepat tulis masuk dalam kotak. Syurkat, syurkat. Kita lihat siapa yang bertuah kali ini. Nombor siapakah yang akan naik?
Goncang, goncang lagi cikgu Jai. Kita goncang. Okey, okey, dah, dah, okey. Okey, dipersilakan Tuan Haji untuk mencabut empat lagi. Kita lihat siapa yang bertuah kali ni. Empat lagi dua. Okey, kita dah ada dah. Empat nombor yang bertuah. Okey, nombor yang pertama. Nombor satu. Satu. Tujuh. Oh, nama lah tak nak. Okey, 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 sorry. Daripada kelas Prayu 1 Sejarah, Hazwani binti Yusof. Mana dia Hazwani binti Yusof? Hadiah berupa payung eh. Amat sesuai di musim hujan sekarang ni. Musim pandai, musim pandai. Okey. Okey, yang kedua dari kelas 2 Omega, Ammar bin Azmi. Ammar bin Azmi 2 Omega, mana dia? Oh, beli jagung. Jual lambat tu. Mas krim ni siap ambil. Jagung tak ada habis bakar ni. Okey, yang ketiga. Dari kelas 5 Sain 3, Zul Hanafi bin Kus Fazilah. Okey. Tu dia je semua sama ni. Ni kali kena pakai uniform kalau tidak disqualified eh. Slot pendek eh. Okey, yang terakhir untuk sesi kedua eh. Dari kelas 1 Omega, 1 Omega. Eh, Navindran. Eh, Navindran, mana Navindran? 1. Warna Randa. Navindran tak ada? Okey, tak ada. Kita cabut satu lagi. Tak ada, ha? Okey. Okey, kita cabut satu lagi. Okey, kita tengok siapa yang bertuah kali ni. Ya, ya. Ada di sini, ya. Dari kelas 3 Sigma. Suresh. Ada? Suresh 3 Sigma. Tak ada juga. Satu. Mana? Wakil tak boleh, tak boleh wakil. Orang dia sendiri kena datang. Tak ada, habis. Okey, habis. Tak boleh wakil kan rakyat. Ha, tak boleh wakil rakyat semua dah habis dah. Itu BRU dah habis. Okey. Baik, lagu sedap. Ahmad Izzuddin bin Ahmad Nazri. Hey. Eh, wakil tak boleh. Wakil tak boleh. Mana tak boleh wakil? Boleh lah. Ya, Juri. Juri saya tak tahu. Ha, main ambil sendiri, main ambil sendiri. Anak mana? Anak mana? Izzuddin. Izzuddin. Okey lah, mak dah tak apa. Mak dia tak balik. Mak boleh tuan, tak boleh. Lah. Mak atau ayah yang boleh. Okey, terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji Musinun. Okey, cabutan seterusnya. Cabutan seterusnya pukul 1 nanti. Pukul 1 jadi pukul sampai pukul 1. Okey. Ini ada pengumuman penting. Kepada gerai Cikgu Faizah. Gerai Cikgu Faizah jagung bakar. Hantar 4 tongkol jagung ke gerai urus dia. Sekarang juga. Okey, okay. Terima kasih kepada gerai silat yang telah memberi kacang-kacang untuk kami ni. Hey, man.
Baik, ini pengumuman ya. Pengumuman, kita dah kehabisan kupon. Jadi mulai sekarang, bagi yang dah tak ada kupon, boleh beli cash. Jualan secara tunai. Kemudian untuk gerai sate Haji Mohsinon, gerai sate promosi RM5 sahaja. Boleh serbu di sana. Wah, balik makan tengah hari dengan nasi. Baik, jadi RM5 sahaja. Kemudian okey, yang lain-lain tak ada. Jadi selamat menghabiskan apa yang ada. Terima kasih. Seterusnya kita jemput Amir dan Raja dari Tingkatan 5 dengan lagu Kehilangan yang pernah dipopularkan oleh penyanyi Firman, ditujukan khas kepada Siti Tingkatan 6 dengan ucapan Namamu Terpahat di Hatiku. Okey, untuk pertandingan berwarna, Mantis dengan ini menjemput Puan Hajar Latifah Umar untuk menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Untuk pertandingan berwarna tahap 1, iaitu prasekolah di antara umur 4 hingga 6 tahun, tempat ketiga dimenangi oleh adik Muhammad Akmal Hanif bin Muhammad Azril, iaitu anak kepada Puan Mastura. Dipersilakan. Tempat kedua dimenangi oleh Puteri Nurhanis binti Syamsul Baharin, anak kepada Puan Latifah. Saya ingat Latifah Nordin lah ni kot, eh? Okey. Sebab yang lain-lain Latifah tak ada anak kecil-kecil dah. Okey, okay, bagi maknya ambil gambar. Bagi maknya ambil gambar. Tengok mak, tengok mak. Ya, okey. Dan Johan, pertandingan berwarna tahap 1 prasekolah dimenangi oleh Muhammad Nazri Firdaus bin Adi Fitri, anak kepada Puan Noriza. Dipersilakan. Dijemput Johan, pertandingan berwarna tahap 1 umur antara 4 hingga 6 tahun. Okey, dimenangi oleh anak Puan Noriza. Okey, kita teruskan seterusnya pertandingan berwarna tahap 2 darjah 1 hingga 3. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Fikri Hakimi bin Muhammad Aidil Fitri, juga anak Puan Noriza. Boy, sapu bersih. Tempat kedua, Mas Afika binti Muhammad Azri Rasmi. Sekali lagi Puan Mastura, anaknya tampil untuk menerima hadiah. Dan yang ini lain sikit maknya. Pemenang bagi tahap 2 pertandingan berwarna, Nur Safia Aina binti Abdul Mudin, anak kepada Puan Rafida. Silakan. Majlis merakamkan sedikit penghargaan terima kasih kepada Puan Hajar Latifah Umar di atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar lagi. Kita teruskan dengan karaoke pada pagi ini dengan lagu Kehilangan. Seakan kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, merindukan meninggalkan ku, merasa telah kehilangan cintamu lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Sekarang memisahkan kita, mengingatkan ku pada dirimu. Gelora
Rasakan kita berkenyakan ku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu tak merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya bilangan yang telah disampaikan oleh pasangan duet Raja dan Ame, okey. Ini versi mereka kehilangan. Mungkin ada orang lain yang boleh buat versi kehilangan dalam versi berbeza pula. Sebelum kita meneruskan acara karaoke ni, saya nak panggil Muhammad Nazrul ya, 5K2 datang ke sini. Sementara menantikan Muhammad Nazrul datang ke sini, kita teruskan. Kita teruskan dengan persembahan karaoke lagu Takdir dan Waktu. Jika tak salah saya, ni lagu mega eh. Okey, akan disampaikan oleh Muhammad Isma Daniel Muaz. Dia tak ada kata ditujukan kepada siapa, cuma ucapannya ditujukan kepada cikgu. You cakap sendiri, cikgu Hashimah ni ada dua ajar matematik. Yang mana satu sebut? Mazatu Shima. Ya, Mazatu Shima yang sedang berada di gerai sana. Lagu ini ditujukan khas buatmu oleh anak muridmu dengan ucapan happy selalu. Lagunya Takdir dan Waktu. Bismillah, Mami. Lagunya. Takdir Waktu. Pilunya di pinggir hatiku dan ku coba
Tanya, satu persembahan yang menarik. Ini kita dah cungkir bakat warga KI.